Halo, selamat siang. Bertemu lagi kita dalam bermain bersama Dali. Kali ini kita mau coba beberapa perintah untuk Dali. Perintah untuk menghasilkan image dalam ini dalam konteks Indonesia. Berita pertama, portrait of Jokowi, Indonesian President. Mau lihat gimana bayangannya, bagaimana interpretasi. Wow, not bad. Looks much older than the real one. Jokowi di sini lebih kurus dan lebih tua. Next, kita mau coba interpretasi Dali terhadap beberapa etnik Indonesia dalam bentuk foto. Potret perempuan Aceh dalam studio professional photography. Let's see bagaimana hasilnya. Mudah-mudahan bagus. Not bad. Lighting-nya quite dramatic. Ini orang Aceh ya. Sama aja kayak. Oh, ini lebih sebel deh, pasti. Ini perintahnya masih perintah secara umum. Maksudnya perintah yang kita berikan itu potret gadis Aceh dengan kondisi cahaya yang dramatis, profesional, fotografi. Coba kita tambahkan beserta nama fotografernya misalnya. By Steve McCurry misalnya. Seharusnya fotonya akan mengikuti style fotografer seorang Steve McCurry. Oh, okay. Hitam putih. Oh, ini agak peyong juga. Good. Very nice photo. Oh, ini agak peyong. Orang-orang Aceh sih pakai jilbab. Oh, this one is cute. Oh, mungkin karena girls ya, makanya kecil-kecil, belia-belia. Seharusnya taruh wanita ya. Kita taruh woman. Nah, ini woman. Kita tambahkan dengan form satu lagi, pemenang Miss Universe as taken by Steve McCurry. High quality, high quality. Seharusnya nggak ada peong-peong nih buka ya. Let's try and see. Wah, oh, smiling. Tadi ada tambahannya, ada tambahan prompt smiling, so that's why semuanya pada smiling. Good. Save this one. Wah, wow, smilingnya kebangetan. This one is good. Not bad. Tapi yang konteks Acehnya ini cuma yang
Yang ini kelihatannya kayak orang Aceh. How about if we change it into Indonesian? Pemenang Miss Indonesia. Bertukar bahasa Indonesia. Juara Miss Indonesia. Gak usah dari Steve McCurry ya. Siapa ya? Darwis Priyadi coba ya. Mudah-mudahan lebih bagus hasilnya. Lebih Indonesia gitu karena fotografernya juga Indonesia. Oh. Jadi kayak foto-foto wedding itu ya. Agak peyong. Mungkin karena background Darwis Triadi ini fotonya foto wedding, foto model gitu ya. Kalau Steve McCurry ini agak lebih jurnalistik hasilnya. Coba kita tukar. Let's see. Siapa lagi fotografer potret yang terkenal? Oke. Tadi Darwis Triadi. Sekarang kita coba fotografer potret yang lain. Martin Skula. Problem Arena of Miss Indonesia. High definition. High quality portrait of smiling. Mungkin enggak usah smiling. Terserah mau smile mau enggak. Wow, hasilnya sangat dramatis. Wah, this one is too close up. Waduh, ini stylenya beginian ya. Saya juga nggak tahu nih style Martin Scholar ini gimana. Oke, coba style. Style Joe McNally. Jangan potret kali ya. High quality. Medium shot. Tidaknya nampak badan. And Indonesian of Indonesian of Indonesia, so in Indonesia. Coba kita generalkan. Beautiful and handsome, so it could be man or woman. Definition Joe McNally. Jadi kalau Joe McNally ini stylenya itu ya style majalah Nat Geo, ya, National Geographic. Wow, mungkin gara-gara dramatic studio lighting makanya jadi gini. Studio lighting but not dramatic, high definition. Karena ini cowok,
put it as a woman. Okay. Medium shot. How definitions do you like think? Jadi jangan by Joe McNally. Sekarang kita coba studio lighting. Okay. Medium shot of an Indonesian woman. Beautiful high definition studio lighting by Joe McNally and Kenneth Willett. Let's see how it works. Ah, not bad, kelihatan badannya. Sebelumnya enggak. Wow, this one look good. Look good. Oh, agak payung, but look good. Wow, this one is quite sensual in nature. Oh. Yeah, in Indonesia, but typical. So Indonesian. Agak peyong. Yeah, let's save it anyway. Alright, next prom. Next prom. Let's change this Indonesian into a Balinese. In by Joe McNally and Kenneth Willett. Wow, this one is good. I'm impressed. Oh, nice. Quite sensual looking. This one is good. Can't say it, huh? Good. All good. So that's it for today. Next content. Kita akan bermain dengan lukisan. So hari ini kita main dengan potret fotografi. Selanjutnya kita akan bermain dengan lukisan, particularly lukisan dari Indonesia, karena kita mau lihat bagaimana kemampuan Dali ini dalam menerjemahkan konteks Indonesia. Karena kebanyakan Dali ini adalah sebuah robot AI yang di-train untuk mempelajari sekitar 700 juta foto dan image dari internet. Mungkin kebanyakannya agak orientasinya ke dunia barat dan kurang referensi untuk Indonesia. So, tapi eksperimen kita pada hari ini menunjukkan DALL-E punya kemampuan yang baik untuk menerjemahkan wajah Indonesia. Oke, sampai ketemu berikutnya.